السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Maksudnya, orang-orang kafir Yahudi daripada Bani Israel telah dilaknat di dalam kitab-kitab Zabur dan Injil melalui sabdaan Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka melampaui batas. Yang dihormati Saudara Pengerusi Majlis, Yang Berhormat Hajah Mumtaz Muhammad Nawi, Ahli Esko Kerajaan Negeri Kelantan, Ahli-ahli Yang Berhormat, Ahli Dewan Undangan Negeri dan juga Ahli-ahli Berhormat, Ahli Dewan Rakyat, Al-Fadhil Ustaz Syarafi, Presiden Ca'na Palestin, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Asri, Pegawai Khas Menteri Besar Kelantan, hadirin dan hadirat Muslimin dan Muslimat yang dihormati lagi dikasih sekalian. Alhamdulillah, malah sama-sama kita merafatkan kesyukuran yang tidak terhingga kehadrat Allah SWT yang telah memberi keizinan kepada kita untuk menganjurkan program sempena memperingati Nakbah Palestin yang berlaku satu ketika dahulu yang amat menyayatkan hati kita. Saya pada hari ini hadir mewakili Yang Muhammad Ustaz Datuk Menteri Besar Kelantan yang terpaksa ke Turki semalam atas tujuan menziarahi Yang Berhormat Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang di hospital di sana. Kita doakan semoga Yang Berhormat Tuan Guru semakin sihat insya-Allah. Hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dikasih sekalian, kini genaplah 66 tahun bumi yang menempatkan kiblat pertama umat Islam dijajah oleh satu bangsa yang paling angkuh dan paling ganas serta paling berkuasa di dunia pada waktu ini. Bumi Palestin telah dibuka oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu pada tahun 636 Masihi. Akhirnya telah dicemari dengan berbagai kemusnahan dan kesengsaraan. Kemusnahan kepada harta benda, tempat ibadat, akhlak, perasaan, malah nyawa insan yang sudah sekian lama menjadi penghuni tetap di bumi Allah yang diberkati itu. Istilah Nakbah mungkin merupakan satu perkataan yang agak asing bagi sebahagian rakyat Malaysia, melainkan buat mereka yang benar-benar prihatin mengenai isu umat Islam antarabangsa, terutamanya di Palestin. Nakbah bermaksud malapetaka atau bencana besar. Manakala Nakbah Palestin merujuk kepada penubuhan negara haram Israel yang telah diisytiharkan secara resminya pada 15 hari bulan Mei 1948. Peristiwa ini berlaku selepas terlaksananya kependudukan dan penjajahan haram oleh rejim Yahudi Zionis ke atas tanah dan penduduk asal negara Palestin secara terancang dengan bantuan penjajah British. Tarikh penting tersebut adalah detik hitam buat penduduk asal bumi Palestin, orang-orang Arab dan dunia Islam secara keseluruhannya. Negara Palestin yang selama ini telah dinaungi kedamaian dan keadilan untuk ribuan tahun semakin merasai keperitan, kepedihan dan derita yang berpanjangan apabila mereka berada di bawah jajahan dan kongkongan Yahudi Zionis sejak 6 dekad yang lalu. Kewujudan pertubuhan Yahudi antarabangsa melalui persidangannya yang pertama di Switzerland pada 27
hingga 29 Ogos 1897 telah membuka era aktiviti politik Zionis mengorak langkah kepada penubuhan negara Yahudi di Palestin. Manakala British pula merupakan sekutu kuat gerakan Zionis dan sentiasa menyebelahi mereka, telah mengisytiharkan deklarasi Balfour pada 2 hari bulan November 1917 dengan memberi jaminan untuk mewujudkan sebuah negara khusus untuk bangsa Yahudi di Palestin. Selepas itu berlakulah penghijrahan beramai-ramai secara terancang yang melibatkan ratusan ribu Yahudi Eropah dan Rusia ke Palestin. Sedikit demi sedikit tanah milik penduduk Palestin dirampas, sama ada dengan cara kekerasan maupun dengan cara penipuan oleh pendatang Yahudi. Kezaliman dan penindasan terhadap Palestin semakin berpanjangan apabila sidang pleno PBB yang dipengaruhi Yahudi telah mengeluarkan satu resolusi pada 29 bulan November 1947 dengan membahagikan 2/3 tanah negara Palestin kepada pendatang Yahudi. Manakala bakinya hanya 1/3 keluasan telah diberikan kepada penduduk asal Palestin yang sah. Ketetapan ini sangat bercanggah dengan prinsip PBB sendiri, iaitu untuk melaksanakan ketetapan hak-hak bangsa dari segi kebebasan dan penentuan nasib mereka sendiri. Ketika Yahudi Zionis erat bekerjasama dengan British dan PBB demi mencapai cita-cita mereka, Liga Negara Arab pula gagal membantu perjuangan rakyat Palestin bagi mempertahankan hak-hak asasi mereka dalam mempertahankan kedaulatan negara Palestin yang telah mereka diami sejak 4,500 tahun lamanya. Penglibatan tentera dari Liga Negara Arab yang digembar-gemburkan itu hanyalah merupakan tragedi apabila mereka telah ditewaskan dengan mudah oleh angkatan tentera pengganas Yahudi yang juga telah meresap ke dalam kepimpinan tentera Liga Negara Arab itu sendiri. Dengan kekalahan yang mengaibkan tentera Arab di dalam peperangan ini dan diikuti dengan penaklukan 78% bumi Palestin, Yahudi Zionis telah mengumumkan negara Israel pada tanggal 14 hari bulan Mei 1948. British mengundurkan tentera dan pemerintahannya ke atas Palestin apabila negara Israel yang merdeka diisytiharkan secara rasminya pada 15 hari bulan Mei 1948. Hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dikasih sekalian, umat Islam Palestin kini menuntut pembelaan dari saudara seakidah sebagaimana mereka pernah merintis dan menangis apabila tentera salib menakluki Baitul Maqdis pada 4 Julai 1099 sehingga menyebabkan 70,000 muslimin dibunuh dengan kejam tanpa belah kasihan. Kalau dulu keadaan seperti ini akhirnya dapat diselamatkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada 2 Oktober 1187, iaitu setelah selama 88 tahun bumi suci ini dijajah, tetapi kini di manakah Salahuddin sebagai pembebas Palestin dan di manakah Umar sebagai pembuka Palestin? Umat Islam hari ini memerlukan jiwa dan semangat juang seperti mereka. Jiwa umat Islam perlu dibangunkan kembali tanpa mengira sempadan geografi dan keturunan. Al-Quran dan juga sejarah telah mencatatkan bagaimana Yahudi sanggup membunuh para nabi dan para rasul dari kalangan Bani Israel sendiri. Wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Mereka membunuh para nabi dengan tidak ada alasan yang sebenar. Inilah apa yang telah berlaku ke atas Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Mereka juga telah menganggap bahawa merekalah yang telah membunuh Sayyidina Isa alaihi salam. Walau bagaimanapun perkara ini telah dinafikan sendiri oleh Allah melalui firman-Nya wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شق من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا.
maksudnya dan juga disebabkan dakwaan mereka dengan mengatakan sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam yang dihantar sebagai Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka orang yang mereka bunuh itu seperti Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Pada hakikatnya isu Palestin ini mesti digerakkan bagi mengetuk kesedaran rakyat yang sebilangan mereka tidak menganggap isu ini berkait dengan mereka. Inilah sebenarnya kejayaan penjajah yang membangunkan konsep negara bangsa atau nation state semenjak ratusan tahun dahulu ke atas umat Islam. Umat Islam wajib menyatukan hati-hati mereka atas dasar ukhuwah Islamiah ini. Allah telah menegaskan hal ini di dalam firman-Nya. Inna hadhi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budu. Sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu, akidah dan persaudaraannya, dan akulah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Namun disebabkan begitu mendalamnya konsep nation state yang diperkenalkan oleh penjajah, maka kita pada hari ini tidak lagi menganggap umat Islam di luar dari batasan sempadan antara bangsa sebagai setara yang wajib dibela dan dipertahankan. Bahkan kadang-kadang timbul pula sentimen merendah-rendahkan Muslim di negara lain atau dari bangsa lain. Oleh kerana robohnya konsep umat ini, kesatuan umat Islam berjaya dipecahkan, dan sememangnya itulah yang menjadi hasrat musuh-musuh Islam. Musuh Islam amat menyedari asas kepada kekuatan umat Islam bukan kekuatan ekonomi atau hasil mahsulnya, tetapi kekuatan persaudaraan yang terbina di atas asas akidah yang kukuh. Apabila akidah berjaya dihakis dari jati diri umat Islam, tidak ada lagi sisa kekuatan ukhuwah yang terbina di atasnya. Hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dikasih sekalian, bumi Palestin bukan sekadar satu daripada wilayah umat Islam yang dikuasai oleh musuh. Tetapi lebih penting dari itu, ia adalah tanah suci umat Islam. Mungkin umat Islam terlupa bahawa kita mempunyai tiga tanah suci dan bukannya dua. Di samping Makkatul Mukarramah dan Al-Madinatul Munawwarah, tanah suci yang ketiga ialah Baitul Maqdis, di mana terletaknya Masjidil Aqsa. Ia menjadi transit atau tempat persinggahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Di samping itu, Masjidil Aqsa itu sendiri punya berbagai kelebihan berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu fil Masjidil Haram bi 100,000 salat. Was-salatu fi masjidi bi 1,000 salah. Was-salatu fi Baitil Maqdis bi 500 salah." Maksudnya, salat di Masjidil Haram adalah sama dengan 100,000 kali salat di tempat lain. Dan salat di masjidku, yakni Masjid Madinah, adalah sama dengan salat 1,000 kali di tempat lain. Dan salat di Baitul Maqdis adalah sama dengan 500 kali salat di tempat lain. Betapa besarnya kelebihan Masjid Al-Aqsa ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabatnya agar jangan lepaskan peluang salat di Masjid Al-Aqsa, kerana dia di antara masjid awal yang ada di atas muka bumi ini. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a awwal?" Qala, "Al-Masjidul Haram." Qultu, "Thumma ayyu?" Qala, "Thumma Al-Masjidul Aqsa." Qultu, "Kam kana bainahuma?" Qala, "40 sana." Thumma qala, "Haythuma adrakatka as-salah, fasalli wal ardu laka masjid." Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, menyatakan, "Saya telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah masjid yang pertama dibina di atas muka bumi ini?" Rasulullah menjawab, "Masjidil Haram."
Saya bertanya lagi, selepas itu, masjid mana? Rasulullah menjawab, Masjidil Aqsa. Saya bertanya lagi, berapakah jarak? Jarak masa pembinaan di antara keduanya? Rasulullah menjawab, 40 tahun. Di mana sahaja kamu dapat bersolat pada keduanya, maka bersolatlah kamu. Dan muka bumi bagi kamu juga adalah masjid, yakni tempat sujud. Maka kewajipan mempertahankan Masjidil Aqsa dari belenggu kekejaman Israel ini adalah kewajipan semua. Dan bukan kewajipan rakyat Palestin sahaja. Kerana itulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah mengisytiharkan Baitul Maqdis yang pada Masjidil Aqsa sebagai tanah wakaf umat Islam yang wajib dipertahankan sepanjang zaman. Sebaik saja menerima kunci kota tersebut setelah ianya dibuka dan dibebaskan dari cengkaman kerajaan Rom Timur, Sayyidina Umar membuat peristiharan ini. Hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dikasih sekalian. Untuk tujuan kebersamaan dengan rakyat Palestin, kita mesti mengambil beberapa pendekatan bersama. Dan di sini saya ingin membawa beberapa resolusi yang telah bersetujui bersama semasa persidangan pembebasan Masjidil Aqsa pada bulan lepas di Kuala Lumpur. Iaitu pertama, melebarkan penyebaran maklumat mengenai latar belakang isu Palestin yang sebenar. Usaha ini perlu diutamakan kerana masyarakat awam perlu memahami konteks sejarah yang berlaku dan memastikan setiap generasi akan terus menuntut kebebasan Al-Aqsa, Al-Quds dan Palestin. Oleh sebab demikian, agensi antarabangsa seperti OIC perlu menjalinkan kerjasama dengan organisasi, institusi dan pergerakan sivil yang beriktizar untuk membebaskan Palestin. Mewujudkan front ulama dan cendekiawan untuk pembebasan Palestin dan ia diwakili oleh anggota yang boleh mobilisasi masyarakat awam mengenai isu Palestin. Menubuhkan forum dan wadah serta NGO yang terdiri daripada berbagai etnik dan agama yang prihatin terhadap isu keadilan untuk rakyat Palestin serta menangani penindasan yang berlaku ke atas seluruh umat Islam yang tertindas di negara-negara lain. Menubuhkan sebuah institusi untuk Palestin dan kajian Palestin bertujuan menghasilkan bahan dan penyebaran maklumat kepada masyarakat awam untuk mendidik masyarakat awam terutama generasi muda mengenai isu Palestin. Institusi ini juga berfungsi untuk melatih seramai mungkin aktivis untuk berkempen mengenai isu Palestin berasaskan kepakaran dan kemahiran masing-masing. Semoga maklumat, segala maklumat perlu disalurkan kepada institusi masjid, musalla dan lain-lain. InsyaAllah, dengan berkat perjuangan setara kita semua, Hamas yang berjuang sehingga kini, sehingga hari ini, rakyat telah menerima jihad mempertahankan Baitul Maqdis. Mereka bangkit untuk mempertahankan hak mereka dan hak Allah SWT. Kita yakin Allah akan membantu segala usaha mereka dan bantuan dari umat Islam seluruh dunia. Wala yansurannallahu man yansur innallaha laqawiyyun aziz. Dan sesungguhnya Allah akan menolong sesiapa yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Kuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan tentang kemenangan kepada bumi Palestin tetap menjadi milik umat Islam. Palestin tetap akan menjadi milik kita. La taqumu as-sa'ah hatta yuqatil al-muslimun al-yahud wa hatta yakhtabi' al-yahud wara' al-hajar wash-shajar. Fa yaqulu al-hajar wash-shajar ya muslim hadha yahudiyyun wara'i ta'ala faqtulhu illa syajaratul gharq fa innaha syajaratul yahud. Tidak akan berlakunya kiamat sehinggalah orang Islam dapat membunuh orang-orang Yahudi, sehingga Yahudi lari bersembunyi di sebalik batu dan kayu, dan pada waktu itu batu dan kayu akan bercakap dengan memanggil orang Islam, wahai muslim, ini Yahudi sedang bersembunyi di sebalikku, marilah dan bunuhlah ia.
kecuali pokok gharqad sahaja yang tidak bercakap. Sesungguhnya pokok itu adalah pokok Yahudi. Hadirin dan hadirat sekalian, Yahudi sebenarnya memahami Islam adalah agama yang benar. Dan mereka percaya apa yang dinyatakan oleh Rasulullah adalah kenyataan yang benar. Sebab itu sekarang ini Yahudi sedang menanam pokok gharqad, tujuan untuk mereka bersembunyi apabila berlakunya peperangan di akhir zaman di antara tentera Islam dan tentera Yahudi, yang mengakibatkan Yahudi akan hancur dan Yahudi akan menemui ajalnya pada waktu itu, dan kemenangan akan berpihak kepada Islam. Akhir sekali saya ucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada Cakna Palestin yang banyak memberi khidmat, khususnya untuk kemudahan saudara kita di Palestin, serta memberi penerangan dan keterusan kepada masyarakat. Semoga Allah memberi ganjaran yang berlipat ganda kepada usaha-usaha yang baik yang kita lakukan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan majlis memperingati Nakbah Palestin pada kali ini. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.